benar-benar. Sekarang kita sedang menuju ke Pantai Marbella Anyer, Provinsi Banten, Indonesia. Sekarang kita sedang berada di Pasar Anyer. Itu sebelah kanan adalah Masjid Agungnya. Nah, sekarang adalah weekend nih, traveler. Tapi nggak terlalu macet karena memang sudah sore kita jalan, kita mengejar sunset. Nah, ya. Kita ikutin terus perjalanannya supaya traveler tahu di mana lokasinya dan seperti apa perjalanannya. Oke, traveler. Ini kita masih berada di Pasar Anyer. Jadi jalanan cukup padat karena di depan ini ada persimpangan. Namanya persimpangan Jaha ini. Jadi memang di sini sumber kemacetan biasanya kalau di Anyer nih, traveler. Oke, kiri aja. Karena memang ada yang keluar masuk dari depan kiri kita nih. Tapi setelah lewat ini biasanya udah nggak terlalu macet. Nah, apalagi kalau weekend ya. Sambil kanan aja. Kalau hari biasa, biasanya weekday macetnya karena orang bekerja. Tapi kalau misalnya weekend seperti ini banyak orang keluar nih untuk liburan. Nah, ini sumber kemacetannya biasanya dari sebelah kiri nih, traveler. Jadi kalau Anda berada di Pasar Anyer, kena macet, mau ke Anyer, ya harus sabar. Karena sumbernya biasanya dari sini. Nah, ini saya mengendari sepeda motor supaya lebih lincah dan lebih mudah. Nggak kena macet, walaupun sedikit tersendat. Oke, traveler. Ini ada anak sekolah bubar. Nah, ini anak-anak sekolah nih pada bubarnya SMP Negeri 1 Anyer ini. Ya, mereka baru pulang sekolah ini, tuh lihat. Macet tuh. Nah, setelah dari sini udah nggak macet ya, kecuali yang pulang dari Anyer. Yang sebelah kanan kita nih yang pulang dari Pantai Anyer ini. Jadi mereka mengalami kemacetan, sedangkan kita yang ke arah Anyer nggak macet. Kita orang lokalnya biasanya perginya ya sore begini, kecuali yang dari jarak jauh. Dari depan kita ini Hotel Mandalika. Ini kita zoom. Hotel Mandalika ini nggak kepake karena memang nggak tahu kenapa ya, dari dulu sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Sayangnya hotel sebagus ini nggak kepake ya. Oke, kita masih terus dari sini sekitar hampir 10 km, sekitar 9 sampai 10 km dari sini, traveler. Oke, traveler, kita sudah mau sampai di lokasi. Kita akan parkir di sebelah kiri nanti, dan kita akan jalan kaki masuk ke gang. Nah, ini sebelah kiri yang rame nih. Oke, kita parkir di sini. Oh, nih banyak motor masuk nih. Oh, masuk. Nah, sini ya, masuk. Masuk dalam. Oke, ini parkirannya nih. Ya, kita siap-siap dulu. Ya, traveler, sekarang kita udah mau jalan nih. Ini kita bayar parkir dulu. Ini teh, ya. Mau dipegang? Iya, iya, dipegang. Oke, kita jalan. Kita nyebrang nih, traveler. Nah, ini depan ini Hotel Marbellanya nih. Ini kita zoom dulu. Ini Hotel Marbella, kenapa disebut dengan Pantai Marbella? Karena memang berada di belakang Hotel Marbella. Saya udah bikin video banyak ya di Hotel Marbella, nginepnya, tahun barunya, di pantai juga udah banyak. Nah, kalau ke sana itu ke Carita, ke sana ke Pantai Anyer, sana ya. Sekarang jam 4 lewat 42 waktu Indonesia bagian barat. Oke, sekarang kita akan masuk. Ini ingat gang masuk pantai itu. Oke, kita masuk dari samping pondok tuh bagus. Oke, ini sekarang kita bayar kebersihan. Dua. Semuanya. Di sini kita jalan kaki lagi nih. Oh, sekitar 5 menit jalan kaki.
Permisi ya, disalip ya. Permisi disalip. Mau kamu apa aku? Nah ini marbelanya tuh. Jadi hotel marbelanya kalau yang sebelah sini ini punya apartemen. Kalau hotel marbela di sebelah sana tuh. Jadi ada dua manajemen, yang sebelah kanan ini yang bangunannya kurang bagus ini apartemen. Yang katanya banyak ceritanya angker itu yang ini. Katanya saya juga nggak tahu tuh. Kalau saya biasa nginepnya di sebelah sana, tower sebelah sana itu yang punya hotel. Ini jalan gangnya ya, sengaja nggak saya skip. Biar tahu. Jalannya seperti ini lewat gamping gang. Jadi tiket masuknya tadi Rp3.000 per orang. Itu buat kebersihan dari warga sekitar. Kalau parkir motornya Rp10.000. Jadi sebetulnya kalau masuk dari pantai-pantai kanan sebelah kiri kita juga nggak terlalu beda jauh. Sebelah kanan kita ini ada Pantai Sambolo 1. Itu tiket masuk sepeda motor itu Rp25.000 setahu saya terakhir. Jadi nggak terlalu jauh beda ya dari sini masuknya. Cuman dari sini lebih seru aja. Kalau sebelah kanan dan kiri itu kalau pakai mobil tiket masuknya Rp100.000. Jadi masih worth it lah, masih layak untuk masuk. Oke traveler, kita udah mau sampai nih. Depan kita udah pantai, tapi kelihatannya nggak terlalu rame ya. Biasanya rame, tapi ini nggak terlalu rame ini. Oke, kita lihat nih suasananya seperti apa nih. Nah, ini dia. Oke. Kita zoom dulu. Nah, itu kalau ke sana itu ke Pantai Bandulu sama Hotel Jayakarta. Sampai ke ujung sana. Sekarang kita lihat ke sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu Hotel Nuansa Bali sama Pantai Sambolo 1 tuh, sebelah sana tuh. Coba kita ke sana dulu sebentar ya. Kita lihat kondisinya sedikit di sana. Kita ulang lagi, sekarang jam berapa nih? Jam 4 lewat 46 menit. Jadi kurang lebih tadi jalannya cuma sekitar 4 menit. Saya nggak bawa kacamata hitam, jadi matanya sambil mesem-mesem nih. Salah tadi saya ketinggalan kacamata hitamnya. Nah, kita coba jalan ke sana, tapi nggak terlalu jauh ya. Cukup sampai di sini aja jalannya nih. Karena kita akan fokus pantai yang di belakang kita, Pantai Marbella di belakang kita. Kita zoom aja nih, kita lihat. Itu ya masih jauh. Kalau penglihatan saya, perkiraan saya ada sekitar 1 km tuh sampai dengan jembatan Hotel Nuansa Bali. Kita lihat nih. Ini banyak juga wisata macam-macamnya. Nah, kita akan ke sana nih. Itu Hotel Marbellanya tuh. Saya berkali-kali ya udah bikin video di sini, banyak banget. Udah ada kali lebih dari 5 kali. Bisa lihat di list video saya tuh sejak tahun 2020 rasanya saya bikin. Hampir tiap tahun saya bikin terus. Mulai dari pantainya, yang paginya, yang sorenya, yang di hotelnya. Kita akan jalan ke sana nanti. Kita akan lihat suasananya. Jadi kalau lagi musim ombak, ini ombak tuh bisa sampai sini nih. Sampai ke warung-warung tuh, sampai habis dihajar sama ombak. Kalau lagi musim angin barat. Tapi kalau lagi musim normal begini, pantainya masih lebar tuh garis pantainya, pasirnya. Jadi biasanya kalau musim-musim angin barat tuh di akhir tahun, ini bekas-bekasnya kelihatan ya. Sampai ke tembok-tembok tuh habis semua dihajar sama ombak. Ini nggak terlalu rame, biasanya rame banget ini. Ini hari Sabtu,
Sekarang tanggal 22 Juli kalau nggak salah ya. Biasanya rame nanti besok hari Minggu, weekend. Enggak terlalu rame biasanya, biasa rame di sini, menumpuk. Dan juga pengaruh sih kalau liburan sekolah. Berapa minggu yang lalu juga pengaruh rame. Sekarang tuh udah masuk sekolah, jadi udah puas mungkin liburan anak sekolahnya. Motor ATR. Ya dulu ini namanya bukan Pantai Marbella tapi Pantai Bandulu namanya. Tapi sekarang itu udah dirubah jadi Hotel Marbella karena memang berada di belakang Hotel Marbella. Sekarang Pantai Bandulunya pindah ke ujung sana tuh. Ujung sana saya juga pernah bikin videonya di Pantai Bandulu. Mungkin tahun lalu kalau nggak salah. Nanti next time saya akan bikin lagi ke sana Pantai Bandulu. Kita lihat tuh. Banyak ya wisata tuh, tapi nggak terlalu ramai nih. Kalau menurut saya nggak terlalu ramai, biasanya membludak di sini. Mungkin 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu saat libur sekolah. Sekarang udah puas liburan. Nah ini ya traveler, ini dia Hotel Marbellanya. Kita zoom, tapi udah mulai rontok ya bangunannya, udah kurang terawat bekas pandemi. Ini yang sebelah kanan ini kita, ini hotelnya nih. Sebelah kiri juga hotel. Nah, itu yang berujung sana itu apartemen. Itu yang kurang terawat tuh karena memang itu milik pribadi setahu saya. Itu makanya disebut namanya Pantai Marbella. Oke, traveler, kita akan coba jalan ke sana ya. Itu Pantai Bandulu itu. Pantai Bandulu ke sana. Kita jalan ke sana ya. Supaya melihat keramaian di sana, juga ramai soalnya tuh. Jadi jaraknya sekitar 1 km. Jadi garis pantainya cukup panjang. Dari ujung sana Pantai Bandulu sampai dengan ujung sana Pantai Sambolo 1 itu perkiraan saya lebih dari 2 km. Hampir 3 km menurut perkiraan saya ya. Oke, kita akan ke sana ya. Oke, traveler, kita sudah mendekati di belakang Hotel Jayakarta Anyer. Sini tampak lebih ramai daripada di belakang Hotel Marbella tadi. Walaupun nggak seramai yang weekend biasa ya. Ini agak sepi nih menurut saya. Agak sepi, nggak terlalu ramai. Dan ombaknya masih tenang nih, masih aman untuk berenang. Ombaknya cukup aman untuk berenang. Kita zoom. Tuh ada yang bermain donat. Donat boot namanya. Nah, sekarang kecium nih, kecium bau amis. Amisnya air laut ini. Ini banyak yang bikin pasir-pasiran tuh. Tuh, semua pada main pasir laut. Tuh banyak ramai. Cukup ramai ya. Ini ada juga olahraga jet ski nih. Itu bisa disewa tapi saya lupa kalau nggak salah 250.000 per 15 menit. Apa 150.000, saya lupa. Sudah lama soalnya. Tuh tampak kejauhan ya.
Hotel Marbellanya. Dari sini kelihatan jauh. Ini Hotel Jakarta di kanan. Oke, ini memang agak sepi banget nih traveler. Menurut saya ini sepi sekali nih. Ini sepi sekali, padahal ini weekend. Dan ini ada biasanya paling ramai nih hotel, bukan hotel, Pantai Bandulu. Biasanya cukup ramai biasanya. Di weekend itu Sabtu atau Minggu. Tapi ini gak terlalu ramai nih. Oke, ini sepi tuh kalau saya perhatikan semua sepi. Pengunjungnya sepi karena memang udah bukan musim liburan ya. Sudah lewat musim liburannya 2 minggu, 3 minggu lalu. Jadi gak terlalu ramai. Oke. Traveler. Sudah sebentar lagi menjelang sunset. Tuh dari kejauhan kita lihat lagi Hotel Marbellanya. Sekitar jaraknya mungkin 1 km dari sini karena jauh. Oke, gitu aja traveler. Review kita di hotel di Pantai Marbella Anyer, Provinsi Banten, Indonesia. Tapi kita masuknya melalui gang pantai, bukan dari pintu utama supaya penonton juga tahu. Oke, bagi Anda yang kapan waktu ingin wisata atau bertualang bareng bersama kami, boleh komen di kolom komentar. Nanti kita tentukan mau kemana nih, kita travelingnya, kita bertualangnya. Kita bisa tempat wisata kemanapun, pantai, gunung, pulau, air terjun, air panas, tempat ziarah, pasar, dan sebagainya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.